Beberapa hari sebelum Mahkamah Persekutuan memutuskan untuk mengekalkan sabitan hukuman denda dan penjara Najib Razak, bekas Perdana Menteri itu sempat menulis luahan hati untuk mengatakan bahawa dia cuba untuk memimpin Malaysia dengan hati yang ikhlas dan memberikan rakyatnya yang terbaik. Dalam 46 tahun dalam politik, Najib berkata dia telah melihat penganiayaan kejam, bermusuhan, keikhlasan dibalas pengkhianatan dan penghinaan. Melalui semua itu, dia berkata dia hanya boleh menjadi dirinya sendiri dan menjadi seorang lelaki yang gentleman bu atau budiman. Saya telah memimpin Malaysia hampir 10 tahun. Ada yang kata naik tidak memijak lawan, jatuh tidak mengheret kawan. Mungkin dalam politik, anda tidak sepatutnya bersikap gentleman, tetapi itulah kepribadian saya. Bagaimana saya boleh menjadi seseorang yang bukan saya? Sepanjang masa ini, saya hanya mahu berikan usaha terbaik saya. Apa yang saya mahu lakukan ialah memberikan yang terbaik dan melakukan apa yang saya mampu. Tulisnya sebelum menyenaraikan pencapaiannya. Bagaimanapun dalam catatan bertarik 22 Ogos itu, Najib tidak menyentuh secara khusus pertuduhan rasuah dan pengubahan uang haram yang dihadapinya di mahkamah. Tulisannya itu disiarkan di Facebook malam tadi tetapi bertarik sehari sebelum mahkamah persekutuan mengekalkan keputusan bersalahnya dalam kes SRC International dan memasukkannya ke penjara. Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta, dan tambahan 5 tahun jika tidak dapat membayar denda itu. Pada ketika mesej saya ini disiarkan, nasib saya sudah pun ditentukan. Saya mungkin tidak ada peluang lagi meluahkan isi hati kepada semua. Mungkin ini saja yang dapat saya tinggalkan, katanya pada awal catatan itu pencapaian. Antara pencapaiannya, Najib berkata dia menyelia peningkatan dua kali ganda ekonomi Malaysia kepada RM1.4 triliun. Selain memperbesarkan aset tabung haji dan kumpulan wang simpanan pekerja, serta rizab Petronas beberapa kali ganda. Dia juga menyerut bantuan kepada rakyat melalui skim seperti klinik satu Malaysia, Pusat Transformasi Bandar dan pemindahan tunai terus untuk golongan miskin. Saya tidak pernah meninggalkan rakyat. Tidak mengapa jika tiada yang menghargai. Saya ikhlas memimpin Malaysia. I give my best, I try my best. Saya sudah coba yang terbaik. Tulis Najib.